kita klik saja manajemen aplikasi. Kemudian untuk langkah selanjutnya, teman-teman buka aplikasi daftar aplikasi ini ya. Baik, jika sudah kita klik daftar aplikasi, kemudian teman-teman cari aplikasi Google-nya. Ya, di sini sudah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Nusantara Aksesoris. Wah teman-teman, dimanapun Anda berada saat ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kurang satu apapun. Dalam tutorial video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara mengatasi notifikasi atau muncul pop-up aplikasi Google telah berhenti. Berhubung untuk akhir ini banyaknya teman-teman saya yang mengalami hal tersebut ya, terutama untuk HP Xiaomi dan Samsung serta HP yang lain-lain juga. Seperti apa cara dan langkahnya? Sebelum video ini saya lanjutkan, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru saya berikutnya. Baik teman-teman, yuk langsung saja kita menuju bagaimana cara untuk mengatasi apabila aplikasi Google kita telah terhenti. Sebenarnya sangat mudah sekali ya teman-teman. Di sini langkah yang pertama, teman-teman buka aplikasi pengaturan di ponsel bawaan HP teman-teman. Jika sudah terbuka, kemudian teman-teman pilih menu aplikasi. Di sini ya, manajemen aplikasi. Jadi setiap di pengaturan HP teman-teman, pastinya untuk pengaturan di aplikasi itu berbeda-beda. Kita klik saja manajemen aplikasi. Kemudian untuk langkah selanjutnya, teman-teman buka aplikasi daftar aplikasi ini ya. Baik, jika sudah kita klik daftar aplikasi, kemudian teman-teman cari aplikasi Google-nya. Ya, di sini sudah ketemu. Oke, di sini ada dua opsi ya teman-teman, atau dua pilihan. Yang pertama, teman-teman klik penggunaan penyimpanan. Nah, di sini teman-teman. Langkah pertama, hapus cacingnya dulu, kemudian kelola ruang. Nah, di sini teman-teman bisa hapus data Google penelusuran dan hapus semua data. Nah, di sini hapus semua data ini untuk mengatasi langkah yang pertama, teman-teman. Nah, teman-teman klik saja, kemudian pilih OK ya. Untuk yang langkah selanjutnya atau opsi kedua, jika langkah pertama ini belum berhasil, teman-teman bisa hapus aplikasi Google-nya, kemudian nanti diinstal yang baru. Nah, di sini ya, ada titik tiga, teman-teman klik saja. Jika muncul menu copot pemasangan, teman-teman klik. Jika sudah dicopot dari ponsel kita untuk aplikasi Google-nya, kemudian teman-teman bisa download lagi di Play Store. Jadi ada dua opsi teman-teman. Untuk langkah yang pertama, saya sarankan untuk menghapus semua data aplikasi Google-nya. Jika belum bisa mengatasi masalahnya, kemudian teman-teman lanjutkan langkah yang kedua, yaitu copot pemasangan aplikasi Google-nya. Kemudian teman-teman install kembali di Play Store. Demikian, semoga tutorial ini bisa sedikit membantu
daripada masalah teman-teman mengenai bagaimana cara mengatasi munculnya pop-up notifikasi Google berhenti atau Google error. Baik teman-teman, terima kasih buat yang telah menyaksikan sampai selesai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.